Nama personaliti jelita Emilia Henderson memang panas, hot, spicy menjadi perbualan tak hanya pada lelaki namun wanita-wanita dan seluruh persatuan netizen bercakap tentang si cantik seorang ini. Tak hanya personal life, kisah cintanya, status perbicaraan mahkamah dan kecantikannya, ada pula yang terbaru tentang agama terkini beliau. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Kerana sering-sering menjadi buah mulut, maka tercipta lagi 4 isu Emilia selepas kembali berstatus single. Yang pertama, Emilia Henderson masih mualafkah? Netizen cetus pertanyaan. Netizen mempersoalkan pegangan agamanya ketika ini kerana difahamkan sebelum ini Emilia telah memeluk agama Islam kerana mengahwini anak saudara Sultan Kedah iaitu Tunku Harun al-Rashid pada tahun 2015 namun sudah pun bercerai. Oleh kerana itu, kebanyakan netizen beranggapan Emilia sudah beragama Islam. Tetapi disebabkan pakaian serta kehidupan yang sering dipaparkan dalam media sosial, netizen merasakan Emilia sudah kembali ke agama asalnya. Bahkan disebabkan pelakon itu berpakaian seksi seperti itu, ramai mendakwa dirinya sudah tersasar jauh jika dia masih beragama Islam. Kedua, Emilia Henderson file rayuan bayar ganti rugi kepada AIDA. Emilia Henderson memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Seksyen yang memerintahkannya membayar ganti rugi lebih RM200,000 Malaysia kepada penerbit filem dan drama AIDA kerana melanggar kontrak penggambaran drama berjudul Sekali Lagi Cinta Kembali. 7 April lalu, Mahkamah Seksyen memerintahkan Emilia membayar ganti rugi lebih RM200,000 Malaysia kepada Datuk Zaidah Awang menerusi syarikatnya AIDA Production Sendirian Berhad selepas membenarkan tuntutan saman syarikat itu terhadap pelakon drama Kisah Cinta Kita. Hakim turut membenarkan permohonan AIDA untuk mendapatkan perintah injaksi bagi menghalang Emilia daripada menerbitkan kenyataan fitnah sama terhadapnya. Selain pelakon itu perlu meminta maaf kepada plaintif di akaun Instagram dan memadam video mengandungi kenyataan fitnah dalam masa 7 hari bermula 7 April lalu. Ketiga, Emilia Henderson pula lama Eddie Ashraf. Dua pelakon, Emilia Henderson dan Eddie Ashraf kembali menjadi sebutan ramai apabila tular sebuah video lamaran dalam media sosial. Lamaran tersebut dilakukan Emilia sebelum dia mengacarakan program audio siar podcast miliknya iaitu Studio Sembang. Hari ini saya nak buat kejutan untuk awak, Eddie. Sudikah awak menjadi milik saya? Tanya pemilik nama penuh Emilia Tripura Henderson berkenaan. Eddie turut menjawab persoalan daripada penonton yang bertanya adakah mereka akan mengumumkan secara rasmi hubungan istimewa yang dikatakan sudah terjalin semula. Kami memang officially berkawan, sangat-sangat rapat, saling menyokong dan sentiasa ada untuk satu sama lain, jawabnya. Dan yang terakhir, perkataan janda itu biadab. Emilia Henderson tampil membidas komen individu bermulut celupa yang menggelarnya janda menerusi sebuah ciapan. Ia ekoran ciapan dimuat naik oleh seorang individu di Twitter memuji kepribadian Emilia yang mempunyai IQ setinggi 180 selain sangat berbakat dan cantik. Pelakon drama Kisah Cinta Kita memohon agar orang ramai berhenti merendahkan diri wanita bergantung kepada status. Apa masalah besar? Saya pernah berkahwin dan rasa baik-baik sahaja. Janda adalah cara paling biadab dan tidak menarik untuk menggambarkan diri saya, bidasnya.